Kalau ini harganya lumayan ya. Ini harganya lebih mahal dari harga anniversary punya. Oke. Ini kok ya? Iya. Trofi sebelum-sebelumnya yang gua pang tolak lah istilahnya dari pengrajinnya. Bisa lihat teman-teman ya? Lumayan juga loh sebenarnya. Ya, cuman bentuk botolnya nggak presisi, Mas. Oh, gitu ya. Jadi oh iya, Ding. Nggak berimbang. Nggak imbang ya. Nggak proporsional. Nah, ini kan kalau ini kan presisi gitu. Iya, benar kan. Kaku benar, teman-teman. Jadi kaku. Kayak silinder terus ada kerucut terus naik. Silinder kecil lagi gitu aja. Kalau ini kan langsam. Langsam. Jadi ya mirip aslinya sih. Iya. Kalau kalau istilah ininya seksi yang ini ya, lebih montok lah. Lebih montok. Oke, siap. Secara packagingnya ya lumayan juga sih sebenarnya. Tapi namanya juga selera ku apang ya, lebih ide awalnya sebenarnya mau bikin seperti ini nih, kerucut. Di kerucut, oke. Cuman saya lihat satu agak sulit ya buatnya. Jadi saya lihatnya agak kurang presisi aja. Jadi saya udah kotak aja deh gitu. Aman ya, lebih aman kotak ya memang ya. Oke, siap. Proses sampai 3 tropi termasuk yang ini ya. 2 tropi atau ini ada 3 ini. Warnanya sama kayak gini. Okay. Jadi ada warna emas, perak sama perunggu. Itu trialnya itu. Trialnya. Karena saya mau lihat warnanya juga. Kalau warnanya nggak masalah, hanya bentuknya aja waktu itu saya nggak cocok. Ini loh seseorang yang suka dengan karya ya, detailnya harus benar-benar lihat realnya ya, gitu. Ya. Tidak hanya sekedar gambar atau perumpamaan enggak ya. Ya. Makanya sampai ada beberapa kali proses ya istilahnya. Ya. Dan mencapai ke sini itu berapa lama tuh? Cukup lama kalau yang ini ya. Mungkin sekitar hampir 3 bulan. 3 bulan. Lumayan ya sampai ke sini ya. Iya. Dan tersimpan sebegitu lamanya hampir lebih dari 1 tahun. Begitu diundur kan ya udah saya bilang santai aja bikinnya gitu. Oh, berarti waktu itu masih ada di pengrajin? Ya. Oh, oke. Setelah di eksposisinya, besok kita bikin event. Mas, lanjut gitu ya. Istilahnya mulai pembuatan tata, tatakan gitu ya. Oh, oke. Boleh dijelasin di apa? Di part-part yang lain seperti tatakan atau yang lain itu? Kalau tatakannya seperti yang ini ya. Ini karena pertama, ini kan seperti waktu piala anniversary ya, yang pertama ya modelnya. Jadi masih ada tutup, terus ininya kaca. Ini bukan akrilik ya. Iya, Ding. Nah, ini lagi kembali. Kaca. Ini style jadulnya juga ya. Masih model lama. Model lama. Kalau kemarin memang lebih sering ke akrilik ya, teman-teman ya. Tapi sekarang sudah kaca. Iya. Bukan tapi, sekarang sih, dulu dia udah menggunakan kaca. Cukup antik sih kalau saya lihat sih. Ya, antik. Klasiknya juga kalo, dapat. Kalau dipajang okelah kayaknya antik gitu. Karena rajutannya bagus sekali gitu loh. Rapi teman-teman, rapi benar. Batiknya bagus, apa kembang-kembangnya itu pas ini, gitu. Ini motif kembangan ya, kembang dan daunan gitu ya. Kenapa kok harus kok nggak batik apa Jawa kayak gitu kok? Saya sih ini sih ide dari ini kan beda nih ya batiknya ini kan beda yang kaku, lama ya agak kaku Mas ini Mas agak kaku. Kalau ini lebih bagus ini ya, dia intinya sih batik lah ini ya. Batik cuman motif kembang gitu. Kembang. Kalau boleh tahu ini kan apa trofi SMM setiap event ya, eventnya SMM dan ini sudah dibuat sudah lama ya. Nilainya apakah sama dengan trofi-trofi yang lain? Nilai produksinya maksud saya. Harganya. Kalau ini harganya lumayan ya. Ini harganya lebih mahal dari harga anniversary punya. Iya deh, secara ukuran lebih. Ya mungkin ya, karena bahan ya. Mungkin pengrajinnya hitungnya di bahan kali ya. Berapa banyak yang bahan yang digunakan ya. Dan proses perajutannya juga. Kalau prosesi mungkin ini lebih gampang sebenarnya. Mungkin dia lihat dari bahan. Bahan ya. Lumayan ya ternyata. Banyak makan bahan ya.
Boleh dibocorin nilainya berapa kok kalau tropi seperti ini tuh? Kalau ini ya di atas 1 juta lah. Nah, tropinya aja di atas 1 juta. Layak lah. Oh, ini plakat juga menyesuaikan warna ini juga ya? Ya, sama. Jadi kalau yang juara 1 gol emas ya emas gitu ya. Cuma ada yang membedakan juga juara 1 2 3 juga. Ya. Oke, di sini juga ada. Ada dari warna juga kelihatan. Logonya Robinson oh ada di labelnya. Ada, ditutup juga ada. Ditutup. Oh iya benar sih. Tutup detail ada. Sih sebenarnya detail. Detail banget. Tulisan benar, Robinson benar. Juga ada. Jadi menyerupai labelnya, menyerupai cap-nya juga. Iya, 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 iya. Diameter berapa ini, Go? Kalau ini enggak terlalu besar ya. Hmm. Ini sekitar tinggi 25-an lah. 25 kotaknya ya? Ini 30. Oke. Okay. Dan diameternya ya sekitar 6 cm. Ya 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 ya. Tatakan ini ceper kok modelnya. Ceper, tumben ya. Gitu loh. Nah, tatakan ini memang dari dulu apa barusan? Saya itu waktu itu biar enggak terlalu besar gitu loh maksud saya. Oke. Kapan hari ini kan terlalu besar kayak gitu. Nah, oh ya benar kalau ini kan gede ini nih. Kan gini loh, ini kelihatannya antara tatakan dengan biara. Ya. Jadi kok enggak pantas gitu loh. Iya sih. Memang jadi, saya agak kesulitan juga karena tataannya kecil. Mm-hmm. Penulisannya kan agak sulit juga toh. Iya, iya. Penulisan ya, ya. Labelnya itu. Tapi ini imbang deh menurut saya, Bang. Ya. Jadi fokusnya tetap fokus ke ya, bottle-nya ya. Tadi ya. Ya. Proporsional lah. Proporsional. Oh, Yesus. Dan ini dibungkus sama apa tadi? Ini ya? Ya, Ludru ya? Tutupnya. Ini model lama kan. Model lama sih. Gak apa-apa. Yang penting rasanya yang berbeda. Ya. Jadi kesimpulannya yang rasa yang berbeda itu benar-benar kelihatan nih. Yang ya. Juara satu dari jauh tuh yang mana. Ya. Yang dari juara dua mana gitu. Ya. Kalau kemarin kan ya hampir sama, ya. Kecuali ngelihat dari plakat dan ya. Piagam. Ya. Kalau ini benar-benar ya. Beda. Gitu. Tapi bagus kok, warna juara tiga juga warnanya bagus. Kok. Keren kok, tetap keren kok menurut warnanya saya. Warnanya bagus. Dapat perak juga jelas. Perak, gitu. Benar-benar. Semoga besok yang dapat tetap berada, rada kelihatan. Apa ya bangga dikit lah ya, dapat posisi ada. Satu nih makanya, warna emas makanya saya bilang yang menang nanti dapat hadiah satu botol. Oh gitu kok ya ini. Kirain satu botol makanya gembar-gembornya apa yang baca itu apa brosur tuh ya. Kayaknya Mas Dan itu yang juara bakalan dapat botolnya deh iya. Saya pikir apa iya ya? Ya benar dapat botolnya. Iya. Ya ini botolnya. Berupa trofi. Iya. Oke, siap kok. Ada harapan yang lebih penting enggak dari trofi ini dan event SMM Fit Robinson? Ya yang paling penting ya acara berjalan lancar, yang enggak ada halangan. Semoga cuaca juga bagus iya. Ya. Semua peserta bisa mengikuti dari awal sampai akhir dengan baik, taat peraturan juga, taat peraturan, semuanya puas, yang kalah maupun yang menang, gitu, seperti biasalah. Seperti kalau biasa. Kita sebagai penyelenggara ya kita jamin kita tetap seperti biasa, kita fair play, nggak usah khawatir, lapangan tanding tetap sama rata, nggak usah khawatir yang lomba tetap. Burungnya. Orangnya silahkan nonton menikmati aja. Menikmati saja. Menikmati aja. Ya. Tidak perlu kasih semangat. Ya. Huri-huri ayo-ayo tidak perlu. Ya. Karena itu bukan SMM kalau huri-huri ayo-ayo. Ya. Oke, terima kasih banyak teman-teman yang udah nonton dan semoga video ini juga bermanfaat. Seperti biasa saya juga merasa eksklusif ya. Karena saya selalu bisa menemukan hal berbedanya SMM, hal-hal barunya SMM, termasuk yang ini. Lama tapi baru ya? Lama tapi baru dong, nggak pernah ada. Biasanya kalau kita reviewnya hanya satu tropi, sekarang harus tiga. Sebenarnya ada lima, cuma yang lima itu tadi yang warnanya sama. Jadi ya kita pukul rata gitu. Ya. Jadi yang kita tampilkan berbeda jenis ya. Gitu loh, ya. Tetap keren gue. Ya. Wapang gitu loh. Ya. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa di video berikutnya. Okay.